ketemu lagi dengan kita, keluarga Zaldi. Di video kali ini, kita masih berada di Yogyakarta. Sebelum lanjut, kita mengingetin kalian nih untuk like, share, and subscribe channel kita ya, supaya kita semangat bikin videonya. Sekarang kita berada di The Kaliurang Resort and Convention. Ini front office-nya, kita check-in di sini ya. Untuk menuju kamarnya, kita harus menggunakan shuttle yang sudah disediakan di resort. Di perjalanan menuju kamar, kita bisa melihat berbagai tipe kamar yang ada di resort ini. Tempatnya sangat luas dan kebersihannya sangat terjaga. Nah, ini dia tipe kamar yang kami pesan, tipe glamping dengan kamar mandi di dalam ya. Gimana pemandangannya? Bagus kan? Di sini udaranya juga sejuk. Oh ya, sayangnya di tipe glamping ini kami kesulitan sinyal dan sinyal WiFi pun tidak bagus. Yuk kita lihat kamarnya. Nah, ini dia kamarnya, tipe glamping. Kamarnya luas dan tempat tidurnya juga besar. Seperti biasa, disediakan air mineral, teh, kopi, gula, dan teko pemanas. Kamar ini kami peroleh dengan harga Rp498.000, sudah termasuk sarapan dan dinner untuk 2 orang ya. Ini kamar mandinya, luas dan pastinya bersih, tersedia water heater dan amenities ya. Oh ya, di sini ada penyewaan sepeda loh, jadi kalian bisa keliling resort menggunakan sepeda ini. Tempat ini juga disewakan untuk acara seperti pernikahan. Tempatnya bagus deh, indah banget. Ikut kita yuk, kita jalan-jalan ke tempat yang lain. Di sini juga disediakan playground dan anak-anak bisa bermain bola di sini. Ini dia kolam renangnya, lumayan luas kan? Jangan lupa untuk selalu memperhatikan keselamatan saat sedang berenang ya. Ini suasana malam hari di area resort The Kaliurang. Disediakan api unggun di tengah-tengah area glamping. Oke, saatnya kita sarapan. Untuk menu sarapannya lumayan bervariasi. Untuk hari ini menunya ala Sumatera Barat, menarik kan? Yuk kita lihat makanannya. Selain menu buffet, disediakan juga soto padang, spaghetti, sosis, salad, rebusan kacang dan ubi, kwetiau siram seafood, dan sop kimlo.
Gimana menarik kan resortnya? Semoga video ini bisa menjadi referensi liburan kalian di Yogyakarta ya. Tungguin video kita selanjutnya. Sampai jumpa.